Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Frevo Channel. Pada video kali ini, kita melanjutkan kembali game Plants vs Zombies Adventure 2 ya. Sekarang kita masuk-masuki level 6. Di sini saya fokus menggunakan repeater ya. Dan untuk upgrade dari repeater sendiri, saya menggunakan siapa namanya itu ya, yang 4 kali tembaknya, yang harga 250, cooldownnya free slow. Kemudian di sela-sela penggunaan repeater yang cukup mahal yaitu 200, saya menggunakan squash untuk support ya. Kemudian untuk menghasilkan damage maksimal dari base, saya menambahkan torchwood ya. Di sini saya berencana menggunakan repeater tidak banyak-banyak ya, yaitu hanya satu lens saja. Kemudian torchwood pun hanya satu lens saja ya. Dengan jumlah yang sedikit seperti itu, tidak menutup kemungkinan kalau damage-nya rendah. Karena yang saya tahu repeater apalagi di upgrade dengan yang 4 tembak itu, apalagi ditambah torchwood, damage-nya mantul. Dikarenakan tim penyerang yaitu repeater dan torchwood sudah tertanam semua, maka saya berangsur-angsur menanam marigold untuk menghasilkan gold. Dari sini dapat dilihat bahwa perpaduan antara torchwood dengan repeater ataupun dengan upgrade dari repeater sangat efektif karena dapat menghasilkan damage yang sangat tinggi dari piece yang terbakar dengan tembakan dari si repeater tersebut ya. Nice. Adventure 2 level 6 selesai. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.